masih sepi ya kak awal-awal ya kak, mungkin nanti di bulan depannya dia bakalan rame. Baik. Ya terus kalau untuk masuk juga pengunjungnya juga kan harus harus scan barcode. Baik. Enggak pengunjung aja sih, semua karyawan sini harus scan barcode. Baik. Kalau belum vaksin kita nggak boleh masuk. Oh, berarti pegawainya juga harus divaksin begitu? Iya, kita harus vaksin semua. Terus kalau untuk mekanisme pegawai sendiri gimana? Oh, kalau kita ada pintu khusus, ada pintu khusus untuk karyawan. Jadi kita sama kayak pengunjung, tapi kita hanya terpisah aja. Jika harus ngantri juga. Berarti tadi aku juga ngantri tadi pagi. Iya, ya, ngantri karyawan banyak, kayak karyawan matahari. Itu banyak banget. Kalau teman-teman Mbak hari ini masuk juga atau dibatasi atau gimana? Semua sih kita masuk. Masuk ya? Ada berapa orang, Mbak? Kalau untuk di toko itu kita ada 5 orang sih, Kak. Waktu itu sempat dirumahkan seperti apa nih, Mbak? Aduh, Kak. Apa ya? Ada sedihnya lah, sedih banget, Kak. Apalagi kita kan retail kan. Ada targetnya juga, kita kejar target. Pusing lah pokoknya loh itu. Hampir berapa lama berarti dirumahkannya, Kak? 2 bulan, Kak. 2 bulan? Iya. 2 bulan. Lumayan lama juga ya, berarti ya. Berarti pas tahu hari ini mulai diberlakukan boleh dibuka mall, seneng banget dong. Seneng bisa. Banget semuanya pada seneng sih, gak saya aja semuanya juga seneng, apalagi yang udah lama di rumah terus pengen ke mall kan. Ya. Kalau kakak sendiri sudah berumah tangga atau gimana? Kalau aku masih single. Ya. Tapi ibaratnya tanggungnya buat diri sendiri lah ya. Buat orang tua juga sih. Tapi semuanya itu udah harus diwajibkan divaksin ya Mbak ya? Iya, diwajibkan divaksin semuanya Kak. Baik. Kalau misalkan vaksin, dia nggak boleh masuk mall. Waktu itu difasilitasi kantor atau dari mana? Kalau kita dari fasilitas kantor. Kantor berarti ya? Baik. Mbak, harapannya setelah mall dibuka seperti apa nih, Mbak? Harapan semoga rame kayak dulu lagi. Corona-corona itu tuh udah nggak ada ya. Katanya mengharapkan sih. Ya cepet pulih biar. Pulih banget, iya pengen banget Kak, biar kayak dulu lagi deh pokoknya. Udah capek juga pakai masker. Ya sudah dibuka kembali, sehingga apa yang jelas itu kan artinya itu roda perekonomian masyarakat, rakyat, pengusaha juga ada di sini ya, alhamdulillah bisa berjalan kembali. Tetapi ada sedikit yang memberatkan, walaupun ini sifatnya baru sosialisasi, karena persyaratan untuk masuk mall itu kan harus ada kartu vaksin. Nah di sini kan belum semua masyarakat sudah tersentuh. Ya karena kendala di lapangan ternyata nggak sama ya, ada yang bicara masalah katanya vaksin ini habis lah ini, belum lagi antriannya minta ampun sebenarnya di lapangan itu untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut. Yang ini kayak sepertinya yang agak memberatkan masyarakat, karena kan belum tentu merupakan satu jaminan bahwa orang yang sudah menerima vaksin itu bisa terbebas dari virus COVID. Kenyataan kan ada. Nah mungkin solusinya, itu mungkin salah satu solusinya itu bisa dengan adanya pembatasan yang masuk, kemudian syarat-syarat yang lain. Kalau yang selama ini kan syarat-syarat hanya dicek suhu ya. Nah ini itu bisa juga sih, tapi sepertinya nanti bolehlah pemerintah untuk menerapkan dengan sistem adanya vaksin, sertifikat vaksin tersebut. Tapi ya kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Berarti benar-benar yang bisa hanya masuk ke mall tersebut adalah orang yang punya sertifikat vaksin. Tapi Ibu sudah vaksin belum? Sudah, alhamdulillah ya? Sudah 2 kali. Sudah dapat sertifikat, sudah. Alhamdulillah sudah. Kalau menurut Ibu, tadi kan cara masuknya kan harus peduli lindungi dulu aplikasi. Nah itu gimana menurut Ibu? Sebenarnya gini, kalau memang itu di ini kan, supaya tidak menghambat antrian, memang harus disosialisasikan dulu. Artinya dari awal, jadi tidak menghambat gitu antrian orang harus mendownload dulu orang kerumunan kan nanti terjadi juga kerumunan gitu kan, misalnya dalam satu keluarga gitu kan belum tentu dia bisa menjaga jarak gitu. Mungkin bisa disosialisasikan lewat media sosial kan, lebih banyak karena masyarakat juga kan masih tanda tanya apakah benar ini mau penerapannya gitu kan, karena kan apalagi masih ada kaitan dengan PPKM gitu ya. Kalau boleh tahu hari ini Ibu mau belanja apa aja sih, Bu? Udah belanja apa aja? Belanjanya. Sepatu sama tas aja. Sekalian. Iya. Bu harapannya dibuka lagi mall gimana menurut Ibu?
ya tentu harapan kita ya mall itu tetap dibuka. Ya tentu tadi tetap pembatasan kalau selama ini kan terjadi kerumunan segala macam rame ya, sama juga sih bagi yang ekonomi yang di luar ya, bagi pelaku-pelaku ekonomi yang apa ya, memang sih yang jelas itu perlu kita masker. Itu kayaknya masker ini adalah suatu merupakan kewajiban kita, adalah merupakan satu bagian dari penampilan kita sepertinya. Memang masker itu kalaupun tidak masa covid, memang masker itu sangat perlu. Nah, polusi, debu, segala macam memang perlu, masker itu perlu. Jangan lupa subscribe ya.